Pengurus Cabang PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kabupaten Ciamis periode 2021-2022 dengan mengusung moto PMII Jaya di Buana resmi dilantik oleh Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri. Pelantikan tersebut dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Kabupaten Ciamis Minggu 19 Desember 2021. Pelantikan dilaksanakan oleh seluruh kader PC PMII Kabupaten Ciamis beserta tamu undangan lainnya. Acara sangat meriah dan hikmat tetap mempedomani protokol kesehatan yang berlaku. Pelantikan seluruh pengurus PC PMII Kabupaten Ciamis berjalan lancar. Ketua Umum PB PMII Muhammad Abdullah Syukri mengatakan apresiasi kepada seluruh kader yang telah menyaksikan pelantikan pengurus PC PMII dan juga haturkan banyak terima kasih kepada para tamu undangan yang telah hadir dalam acara pelantikan tersebut. Lanjut Abdullah, pihaknya sengaja memberikan kejutan tidak memberitahukan kedatangannya dan mudah-mudahan ke depan PC PMII lebih maju dan sebentar lagi untuk Kabupaten Pangandaran akan segera terbentuk PC PMII Kabupaten Pangandaran. Wabil-Qur'ani imama. Menyerahkan diri. Anggaran dasar. Serta cinta tanah air dan bangsa. Suatu organisasi. Pantang berputus asa. Pantang menyerah. Dan pantang meninggalkan PMI. Kepada Ketua PC PMII terpilih yaitu sahabat Fajar Satria. Ini acara yang bagus, yang baik untuk mengawali pengabdian satu yang ke depan. Semoga yang baru bisa menjalankan amanah. Ya, harapannya bisa lebih kreatif, lebih inovatif. Jumlah kader suara kualitas dan kualitas semakin meningkat. Dan juga tadi disampaikan tadi Ciamis Pangandaran semoga bisa diproses perkembangan ya. Bagus keren. Religius, kritis, kreatif. Ini buat acara juga rapi. Ya, harusnya begitu, tapi nanti ada proses tahapan. Yang masih persiapan ada Cimahi, Bandung Barat, Pangandaran. Kapan itu? Ya nanti diproses, tergantung nanti performa cabangnya, karena nggak semua cabang bisa dijadikan definitif, karena ada syarat-syarat. Sementara 27. Sementara Ketua Umum PC PMII Kabupaten Ciamis yang terpilih Fajar Satria mengatakan, pihaknya akan melakukan pengkaderisasi di tiap-tiap ranting. Pihaknya pun akan terus bersilaturahmi ke Kabupaten Pangandaran untuk progres dari PC PMII Kabupaten Ciamis yang masih tahap perencanaan di bawah kepemimpinannya. Ya, ini lakukan pertama yang saya lakukan yaitu mengenai penataan bidang internal PC PMII Kabupaten Ciamis dari mulai tataran pengurus cabang PMII maupun pengurus cabang dari PMII Kabupaten Ciamis. Nah, karena memang dalam periodisasi saya untuk kedepannya bahwa PC persiapan PMII Kabupaten Pangandaran itu akan segera dilakukan. Harapan kedepannya ya khususnya karena tagline PC PMII Kabupaten Ciamis dan juga Pangandaran periode 2021-2022 itu mengangkat temanya PMII Jaya di Buana. Bahwa harapan saya ketika terpilih menjadi PC PMII, dilantik menjadi PC PMII Kabupaten Ciamis Pangandaran, ya saya ingin hanya satu, yaitu komitmen yang kuat kepada seluruh pengurus cabang, seluruh pengurus kopi, baik itu komisariat maupun rayon. Saya kira bukan satu komitmen yang kuat bahwa masuk ke PMII itu harus dengan yakin
dan ikhlas kuncinya. Bahwa menjadi pengurus itu harus siap mengurusi, jangan mau diurus apalagi jadi urusan. Nah, ini tagline saya, pernyataan saya mungkin khususnya kepada pengurus komisariat, pengurus rayon, khususnya pengurus cabang PMI maupun pengurus cabang OPI. Dari Kabupaten Ciamis, Galunyus TV mengabarkan. Terima kasih.